gitu. Tapi tak ada SD. Ini ada perbincangan, bukan perbincangan, semua ahli parlimen Barisan Nasional dipanggil untuk jumpa. Semalam saya tak dapat hadir kerana saya tidak sihat. Hari ini dia okey sikit. So, saya harus dengar apa keputusan yang akan diambil oleh pimpinan Majlis Tertinggi Parti. Dan sebagai ahli parlimen, saya akan lihat dan tengok apakah keputusan yang diambil oleh pimpinan Tertinggi Barisan Nasional. Setuju dengan gabungan BM bersama PH? No, because kita tak buat sebarang keputusan untuk bersama dengan PH. Okay. Saya masih lagi berpegang kepada keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan ataupun oleh UMNO Barisan Nasional, yakni tidak akan ada kerjasama dengan PH. Okay. Kita akan lihat kalau perlukan keputusan itu, maka ia harus diputuskan oleh parti semula.